welcome to Rianda Sofa Vlog, and now we're gonna do dormitory tour. Yay! Jadi kalian bisa lihat di belakang aku itu adalah dormitory. Nah, di Ntust sendiri ada 3 dormitory. Dormitory itu adalah asrama. Ada 2 untuk cowok dan 1 untuk cewek. Dormitory 1 dan dormitory 2 adalah asrama cowok, sedangkan dormitory 3 adalah asrama cewek. Dan untuk dormitorinya cewek sendiri ada 11 lantai. Itu buat international student sama local student. Artinya buat dari mahasiswa berbagai negara dan juga mahasiswa lokal yang dari Taiwan sendiri gitu. Untuk lebih jelasnya, yuk intip dormitorinya. Cus. Halo, sekarang aku sudah di lantai 3 karena aku dormnya di lantai 3. Jadi aku bakalan tunjukin fasilitas-fasilitas yang didapatkan di dormitory kampus. Oke. Nah, fasilitas pertama yang bakalan kita dapatkan adalah mesin cuci. Jadi kamu bisa lihat di sini setiap lantai ada 2 mesin cuci yang boleh dipakai oleh seluruh mahasiswa. Dan gimana cara pemakaiannya? Yuk aku tunjukin. Jadi itu sekali kita mencuci, sekali pencuci itu bayarnya cuma 5 NT. Kamu masukin di sini dan tekan tombol start di sebelah sana. You see that? Okay. Dan ini hanya untuk mencuci. Kemudian kamu bisa keringin di sini. Nah, untuk keringinnya sendiri itu sama bayarnya 5 NT dan 5 NT dalam 30 menit. Jadi kalau kamu mau ngeringin 1 jam, kamu masukin 2 koin 5 di sini cik-cik. Jadi 10 NT untuk 1 jam gitu. Murah banget enggak sih? 5 NT itu cuma 2.000. Itu untuk pengeringnya. Nah, yang ini juga untuk pengering. Jadi misalnya kamu pengen keringin ya seperti biasa ya, namun ini tuh free. Nah, kita lanjut. Di sini itu ada keranjang sampah. Kamu bisa lihat nggak sih dari ujung sini sampai ujung sana itu semuanya keranjang sampah untuk sampah, karena kita harus mengkategorikan sampah berdasarkan tempatnya gitu. Nah, di sini kamu bisa lihat kayak ada petunjuknya kan. Ini paper, ini untuk plastic cards, ini untuk aluminium, dan ini untuk tetra pack. Jadi kayak botol minum kemasan. Nah, di sini sampah yang biasanya. Jadi nggak boleh asal ambil sampah di asal lempar gitu, nggak boleh. Jadi ini sampah, ini sisa makanan, dan ini biasanya barang-barang yang dibuang sama teman tapi masih kita pakai gitu. Oke, ini fasilitas yang selanjutnya adalah water fountain. Jadi ini tuh gratis. Seluruh mahasiswa yang ada di dormitory tidak perlu beli minum karena ini gratis. Jadi nggak perlu SMS abang galon gitu nggak sih? Ini seperti biasa ya. Ini dingin, dingin, hangat, dan panas. Kamu bisa tekan continue untuk continue warm. Terus airnya keluar. Terus matikan lagi gitu. Jadi sebelah sana adalah cooking room. Jadi kalian bisa masak di sana. Aku malu untuk masuk karena ada orang. Jadi itu ada microwave dan ada kompor. Dia juga untuk masak nasi dan wastafel untuk cuci piring. Gitu. Oke. Nah, ini adalah lounge di dormitory 3. Tempat biasa nongkrong, makan siang, selesai masak, makan di sini atau nonton TV di sebelah sana. Di sana juga aku sendiri tinggalnya di dormitory 3, lantai 3, nomor 12, jadi 312 gitu. Kita masuk ya, baca assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Welcome to the jungle. Jadi setiap satu orang itu bakalan dapat satu set kayak gini. Nah, kita tuh tidur di atas, di sini aku bed nomor 3, terus aku tidur di atas. Dan ini adalah tempat aku belajar. Ada kursi, ya papi ya jelas ya, untuk duduk. Dan di sini kita bisa letakin laptop atau belajar atau
kita ya seperti biasa staff-staff perintilan-perintilan kecil gitu. Dan di sini tuh aku bikin kayak kamus, novel-novel. Ini ada handphone lagi dicas ya nggak penting. Terus ini ada laptop. Dan aku susun tas aku di sini. Tas di sini aku simpan kayak sendok. Iya ya, aku masukin saya pakai sendok. Terus kayak botol minum, terus ini tempat makan, ini bisa untuk di microwave gitu. Lanjut, ini ada foto orang tua aku. Jadi kalau aku galau terus kayak pesimis, aku memandang wajah mereka, ya nggak penting, informasi tidak penting sekali. Dan di situ kayak hand body dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, ini lemari. Jadi barang aku taruh di sini gitu deh. Dan yang paling penting, kita harus ada matras gini untuk sholat gitu. Jadi aku sekarang lagi di kamar mandi karena dalam satu ruangan itu kita bakalan dapat satu fasilitas kamar mandi. Jadi untuk cewek sendiri bakalan mandi di dalam kamar karena kamar mandinya itu di dalam kamar. Berbeda dengan cowok yang kamar mandi itu ada di luar. Aku nggak tahu jelas sih karena ya nggak mungkin lah aku masuk ke kamar atau ke dormitory cowok ya nggak sih. Nah, aku bakalan sensor lagi untuk bagian ini. Yang jelas kita bakalan dapat satu toilet. Iya cuy, aku duduk di atas toilet. Abaikan. Dan ada shower di sana untuk mandi dan ada wastafel untuk cuci piring. Berhubung karena piring kami banyak sekali dan belum dicuci, jadi aku nggak bakal kasih tunjuk sama kalian karena aku malu. Ya, ini dia untuk mandi, shower seperti biasa. Tidak ada yang spesial. Ya, ini ada kaca besar, ada dua kaca besar di sini dan di bawahnya ada wastafel, terus ini ada sabun, udah gitu doang. That's all for today, for this video untuk dormitory tournya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, jangan lupa di-like, komen, dan subscribe di tombol langganan di bawah. Subscribe ya, subscribe, subscribe. Dan I'm Renda Safa signing out, bye-bye. See you in the next video.